Jadi keputusan-keputusan ini belum pernah disampaikan kepada dewan. Kami dewan jujur saja tidak tahu menahu tentang itu. Saya juga lihat di FB, terus terang saja saya bilang ini sebenarnya berat juga ya dalam situasi seperti ini. Kita lihat masyarakat sudah susah, terus tiket juga sudah mahal. Pihak maskapai juga sendiri pasti dia juga rasa berat untuk umpama ditekan harus 50% penumpang baru bisa terbang. Di sisi bisnis ini artinya kita sudah menyulitkan banyak orang. Di sisi kemanusiaan juga kita sudah menyusahkan orang juga. Terus secara aturan itu, segala sesuatu yang menyangkut aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat dan umum itu harus juga sepengetahuan DPRD. Hal-hal begini itu perlu presentasi, menyampaikan kepada kita, kasih alasan-alasan kenapa itu bisa dipakai, dan ini juga masyarakat juga harus perlu tahu. Kita tahu bahwa sebenarnya dari Menteri Perhubungan itu sudah menyatakan bahwa cukup rapid test saja untuk bisa terbang.